Siap melakukan gambarnya gapok. Siapa yang itu juga gapok lakukan juga pasingnya Antoro sempurna angkat tinggi back attack Antoro. Luar biasa namun keluar nampaknya. Satu back attack keras dari Antoro mengawali set yang ketiga dengan skor 1-0. Gapok. Lakukan juga gapok passing Antoro sempurna angkat tinggi ada Antoro. Ditunggu dua blok rapat nampaknya satu open spek dari Antoro gagal menambah angka kembali untuk PVC 2-0. Gapok sudah lakukan passing Antoro kurang sempurna sedikit belajar nampaknya Edi sehingga pindah poin 1-2. Nomor punggung 10 di sana sang center Wahyu. Konsentrasi sejenak Wahyu lakukan sudah passingnya Busro kurang sempurna angka ambil alih serangan back attack Edi. Tak sampai satu serangan back attack dari Edi menambah akan kembali untuk Ambal Junior 2-1 sama sang center Wahyu. Ini dia Wahyu siapa yang dituju lakukan sudah passingnya Ahud sempurna angkat gapong ada Busro. Telah ditunggu dua blok rapat dari Ambal Junior Busro hingga menambah angka kembali menjadi 3-2. Nomor 10 di sana sang center Wahyu. Konsentrasi sejenak Wahyu siapa yang dituju. Ini dia Wahyu lakukan sudah passing atasnya Ahud sempurna angkat tinggi Wongso masih bisa dihalo oleh libero kembali back attack Antoro. Meleto kali ini Edi menerima satu serangan dari belakang Antoro menambah angka kembali menjadi 4-2. Wahyu bersiap melakukan sudah lakukan passingnya Ahud sempurna angkat satu placing penempatan dilakukan Wongso gagal menghalo nampaknya Ambal Junior sehingga pindah poin 3-4. Tertinggal satu angka di awal set yang ketiga Busro dari PVC. Ini dia Busro sudah lakukan passingnya Sigit sempurna angkat kembali Sigit. Kali ini masih bisa dihalo pengembalian saja dilakukan Busro terima libero kurang sempurna membangun serangan PVC ada Edi namun kali ini gagal dua blok dibangun dari Ambal Junior terlalu melebar nampaknya sehingga menambah angka kembali menjadi 4-1 sama. Busro hampir napas sejenak Busro siapa yang dituju Busro sudah lakukan passing kurang sempurna libero Anton ambil alih serangan passing masih terbaca kembalian kali ini PVC masih bisa menghalo angka Wongso Edi ping papat tidak dikarenakan wasit nampaknya sehingga pindah poin menjadi 5-4. Sementara terjadi pergantian pemain dari PVC Tuming yang dimasukkan ditarik keluar Edi. Nomor 2 dari Ambal Junior Dani lakukan sudah passing cukup sempurna angkat ke belakang keras kali ini masuk. Lakukan sakrasi nampaknya Bangkong. Es degan rasa yang seger fokus di pertandingan aja ngemat ke rondo sing terdaster. Lakukan sudah passing cukup sempurna angkat sempat keras. Dua blok rapat begitu dibangun oleh Ambal Junior menjadi 7-4. Nomor punggung 2 di sana ada Dani. Siapa yang dituju Dani? Lakukan sudah pelan melambung passing cukup sempurna Ahun ada punggungnya. Keluar dari pertandingan sampai tersebutnya 8-4 terjadi pertandingan ten out yang pertama di set yang ketiga. Kembali ke lapangan menyaksikan driver ketiga di set yang ketiga dengan skor sementara 8-4. Memimpin sementara Ambal Junior mulai nomor punggung 2 di sana Dani. Lakukan sudah Dani passingnya Busro sempurna angkat kapok ke belakang Wongso. Biasa meletus kali ini Wongso. Sehingga pindah poin menjadi 5-8.
Angga dari PVC lakukan sudah passingnya libero. Holding nampaknya tidak dibenarkan wasit, menambah angka kembali untuk PVC 6-8. Angga bersiap melakukan serve. Angga passingnya libero sempurna. Wayu variasi tumpuk nampaknya terlalu pelan, kembali booster keras kali satu di posisi satu. Pertahanan dari Ambal Junior menambah angka kembali 7-8. Persempit ketertinggalannya PVC. Di set yang ketiga melalui nomor punggung 6 Angga lakukan super. Kali ini passing dari libero Ambal Junior menambah angka kembali menjadi 8-8. Angga lakukan sudah Angga passingnya libero sempurna. Akan ada Antoro kali dari Antoro tak mampu dikembalikan dari PVC 9-8. Cikapuk radu Antoro bersiap lakukan sudah umingan cukup quick ball. Besok satu quick ball dari Ahud hingga melebar menambah angka kembali untuk Ambal Junior 10-8. Antoro lakukan sudah Antoro passing cukup sempurna. Angkat gapo ke belakang ada Wongso, satu blessing dari Wongso tak mampu dikembalikan Ambal Junior sehingga pindah poin menjadi 9-10. Tertinggal satu angka di set yang ketiga. Setelah di sana ada Wongso lakukan sudah passing sempurna. Wayu quick ball sedikit gagal menghalau dengan kaki nampaknya PVC sehingga pindah poin kembali menjadi 11-9. Sigit dari Ambal Junior bersiap melakukan serve nampaknya. Sigit sudah lakukan passing kurang sempurna dari Ahud, satu penempatan terbaca dengan mudah. Antoro ada luar biasa Anton, lagi-lagi Anton rubah kedudukan sementara 12-9. Konsentrasi sejenak Sigit lakukan sudah, biarkan saja dan dinyatakan masuk. Satu stop dari Sigit menambah angka kembali menjadi 13-9. Sementara tap out diminta oleh official dari PVC. Pertarungan masih di set yang ketiga. Kembali ke lapangan menyaksikan jalan pertandingan di set yang ketiga dengan skor sementara 13-9. Sigit lakukan sudah passingnya Busro sempurna. Akan penempatan saja dilakukan oleh Tumingan. Terima Antoro dari belakang quick ball hingga menambah angka kembali untuk Ambal Junior 14-9. Sigit dari Ambal Junior lakukan sudah Sigit passingnya Busro sempurna. Quick ball dari Ahud masih bisa dimentahkan. Antoro ada Anton Ahud dimentahkan kembali. Akan ke belakang ada Wongso, masih Sigit menghalau kembali. Back attack Antoro terima Wongso kembali. Back attack dari Angga itu kali libero menerima satu back attack dari Angga sehingga pindah poin kembali menjadi 10-14. Tertinggal 4 angka di set yang ketiga. PVC melalui nomor 9 Tuminga. Idian Tuminga lakukan sudah passingnya libero kurang sempurna. Ambil alih serang ada Anton tak lewat kali di Anton gagal kali ini melakukan satu open space sehingga menambah angka kembali menjadi 11-14. Sudah lakukan passing Anton cukup sempurna. Kembali ada Anton pertahan dengan sempurna oleh Wongso. Back attack penempatan dilakukan Wongso terima Sigit dari belakang. Diadakan dua blok rapat dari PVC, satu ribbon dari Rico menambah angka kembali menjadi 12-14. Mempersempit ketertinggalan di set yang ketiga. PVC masih dari serang Tumingan passing cukup sempurna. Kembali ke belakang ada Sigit tekan kali di Sigit hingga menambah angka kembali menjadi 13-14. Tuminga dari PVC lakukan sudah passingnya libero sempurna ke belakang Sigit dinyatakan masuk. Satu back attack keras dari Sigit
tidak poin dari 15 perawat 3. Lautah. Nomor 7 di sana sang wicker Rengko. Dari Abal Junior bersiap melakukan serve. Lakukan juga passing atas sebelum seorang kali back attack Wongso. Kali tas sampai satu back attack dari Wongso. 16 perawat 13 terjadi technical fade out yang kedua di set yang ketiga. Balik lapangan dengan skor sementara 16 melawan 13. Sementara bola dikuasai sepenuhnya oleh seorang Rico dari Ambal Junior. Ini dia Rico, siapa yang dituju Rico? Lakukan sudah passing atasnya agak sempurna. Ada Busro, pas bola dari Anton nampaknya sehingga pindah poin menjadi 14 melawan 16. Nomor 3 Ahud. Ini dia Ahud, siapa yang dituju Ahud? Bersiap melakukan serve Ahud. Melambung pelan. Antara gagal melakukan receive. Hingga menambah angka kembali menjadi 15 melawan 16. Nomor 3 masih dari serang Ahud. Konsentrasi sejenak Ahud, lakukan sudah passingnya libero sempurna ke belakang, ada Anton. Pelan namun pasti nampaknya Anton. Menambah angka kembali untuk Ambal Junior 17 melawan 15. Anton dari Ambal Junior lakukan juga tumingan kurang sempurna, angka tinggi ada angka melebar rambangnya satu open spread dari angka gagal. Menambah angka kembali menjadi 18 melawan 15. Unggul 3 angka di akhir set yang ketiga masih dari Anton. Kurang sempurna tumingan, bagus serangan ada angka. Keluar lagi-lagi. Los, ayane. Iya, takkan ada bagaimana sehingga bisa baik. 14 lawan 18. Dari Gampong, lakukan sudah. Passing cukup sempurna, angkat ke belakang, penetek Anton. Gagal dikembalikan PVC sehingga tidak berusaha 19 lawan 16. Sampai terwahyu. Bilang jangan-jangan sejenak Wahyu, siapa yang dituju Wahyu? Lakukan sudah melambung pelan, passingnya Ahud sempurna ada Wongso. Satu placing masih diberikan Ahud, dobel nampaknya Pintino Sigit. Pindah poin menjadi 17 melawan 19. Nomor 8 Busro. Konsentrasi sejenak Busro, siapa yang dituju Busro? Gedak tutup bola sejenak. Dia Busro ambil napas, siapa yang dituju? Lakukan juga Busro, passingnya libero sempurna, angkat tinggi ada Sigit. Kali ini tak mampu dikembalikan oleh PVC sehingga pindah poin menjadi 20 melawan 17. Di sana ada serang Dani dari Abal Junior. Bersiap melakukan serve nampaknya Dani. Sudah lakukan melambung pelan, Ahud kurang sempurna, tumingan ambil alih serangan, dorong penempatan Wongso, menghalau dengan kaki Anton. Luar biasa terjadi duel antara tumingan dan Anton. Hingga menambah angka kembali ke PVC 18 melawan 20. Nampaknya sedikit terkejut Anton, lakukan sudah, masih kurang sempurna Anton. Anton keluar kali satu blok dibangun oleh tumingan. Sehingga pindah poin menjadi 21 melawan 18. Antoro, di kapuk radu Antoro. Lakukan sudah passing atasnya tumingan cukup sempurna ke belakang Wongso. Losor kali ini, oh namanya Tasbol atau net, terlebih dahulu Anton menyentuh net sehingga pindah poin 19 melawan 21. Wongso sudah lakukan passing cukup sempurna, angkat ada Anton. Lalu ke dalam umpannya nampaknya tumingan ambil alih serangan. Satu penempatan dilakukan Wongso, ada Anton menghalau kembali atas itu. Dulu tuming kali ini ada sehingga pindah poin menjadi 22 melawan 19. Sigit dari Ambal Junior baru siap melakukan serve nampaknya Sigit. Gagal kali ini Sigit melakukan serve sehingga pindah poin 20 melawan 20. Tumingan
Konsentrasi sejenak kuningan siapa yang dituju. Lakukan juga pelabung pelantasinya libero cukup semerah aktif. Lagi-lagi satu serangan quick ball dari Abel Junior. Namun dibendung oleh PVC sehingga pindah poin 23 melawan 20. Rico. Sang quicker dari Abel Junior. Lakukan juga Rico. Lima risuh garis sehingga time out sementara diminta oleh official dari PVC di set yang ketiga dengan skor 24 melawan 20. Menyaksikan yang perlu tarikan di set yang ketiga dengan skor sementara 24 melawan 20. Sementara bola dikuasai dari seorang Rico dari Abel Junior. Tersiap melakukan serve. Rico lakukan sudah passing atasnya sempurna. Satu tipuan kali ini gagal dia. Oh, masih bisa diselamatkan nampaknya dari keluar kali ini Abel mengelakukan satu pengembalian gagal. Sehingga pindah poin 21 melawan 24. Ahud, konsentrasi sejenak Ahud. Siapa yang dituju Ahud? Anton passingnya sempurna kembali ke Anton. Satu smash keras Anton ini dari set yang ketiga dengan skor 25 melawan 20.